dan mohon doanya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak, itu Dede. Terbagi sisinya. Al-Fatihah. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru, terbaper, terkini, terkut Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar yang tentunya so pasti bikin kita semua penasaran dan senang akan kebersamaan Lesti dan Bilar. Namun nyatanya juga dari kebersamaan mereka di malam hari ini ada kabar yang cukup mengejutkan yang mana membuat Rizky Bilar berduka guys. Ya, bagaimana tidak, nyatanya ada sesuatu hal yang membuat seluruh masyarakat Indonesia, ya terutama Rizky Bilar yang selalu bersamanya, membuatnya cukup kehilangan. Akhirnya Rizky Bilar mengungkapkan kehilangan tersebut, yakni mengenai Sepri Pantun yang telah berpulang ke hadiratnya. Mohon doanya kepada salah satu pemain kita, saudara kita, Bang Sapri yang baru saja berpulang. Kita doakan semoga almarhum mendapat tempat. Tak hanya Bilar, tetapi sahabat Bilar semua, Adi Sky dan juga Haris Friza dalam unggahan Adi Sky. Adi Sky mengunggah dirinya saat bersua foto dengan almarhum yang mana Sapri ketika itu masih baik-baik saja. Namun tak dinyana, tak disangka, di hari ini dia telah berpulang untuk selama-lamanya. Innalillahi wa innalillahi rajiun, untuk berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Bang Sapri Pantun. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Ya, kabar duka. Bang Sapri! Cakep! Cakep. Ya, kabar duka itu tentang berpulangnya Sapri tak hanya menjadi konsumsi publik, konsumsi artis JWB yang mana mereka adalah satu segmen dengan Bilar, satu acara saat syuting JWB. Namun nyatanya artis-artis Indonesia semua merasa kehilangan dengan kejenakan dan kelucuan Sapri Pantun ini. Tentu kita hanya bisa mendoakan semoga Bang Sapri ini bisa diterima di sisinya dan juga yang telah ditinggalkan olehnya bisa tabah menjalaninya. Tentu juga tak hanya Rizky Bilar, si Dede pun juga ikut merasakan kehilangan seorang sosok yang lucu, yakni Sapri Pantun. Maka dari itu, bagi kalian yang tak ingin ketinggalan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru terkini terbaru Lesti dan Bilar di hari ini, di malam hari ini, yang so pasti bakal bikin kalian semuanya cute, pastinya akan kalian dapatkan kabar terbarunya hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.